Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gading KNL, semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan melintasi simpang air Balam, kejorongan simpang, kejorongan air Runding, sampai ke kejorongan Sido Ampan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Selamat menyaksikan. Para pemirsa Gading KNL yang terhormat, bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar video ini dan video terbaru lainnya dapat dengan mudah kita jumpai. Terima kasih. Untuk mengawali perjalanan kita untuk menuju kejorongan simpang sampai ke kejorongan Sido Ampan, kita awali perjalanan ini dari simpang air Balam. Ulah di dayo katitiran, burung jinak makan di tangan. Lape, tak mungkin balik lainan kandung, bah balik lain. Thank you.
Setelah kita menempuh beberapa kilometer dari air balam, akhirnya kita sampai di Kejorongan Simpang. Inilah Pasar Simpang. Pasar ini satu kali satu minggu pada hari Jumat. Kejorongan Simpang ini sangat dikenal oleh masyarakat dengan kompetisi sepak bolanya. Karena berkat kekompakan masyarakat dengan pemudanya mampu mengadakan kompetisi antar provinsi di Kejorongan ini. Kejorongan Simpang ini telah memiliki nagari persiapan yang diberi nama Nagari Persiapan Koto Nanduo. Melanjutkan perjalanan ke Sidoampan, kita lintasi terlebih dahulu ke Jorongan Air Runding. Thank you.
Akhirnya kita sampai di kejorongan Sido Ampan. Inilah kejorongan Sido.
kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Dan mari dukung channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kita dapat dengan mudah menjumpai video ini dan video terbaru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.